Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel YouTube saya Teguh Ilahi WB Channel. Oke, setelah kemarin kita kan habis ngebongkar tuh paket kamera yang 1 jutaan dapat apa aja. Nah, ternyata dapat kameranya juga nih. Kali ini kita mau unboxing kameranya. Oke. Kamera Pika Dipro 5 Alpha Edition Mark 2S. Nah, di sini dari boxnya kelihatan nih. With microphone feature. Ya, kok feature sih, fitur. Maaf, Mas, Inggris saya jelek. Sama dapat ekstra 2 kabel mikrofon. Nomor 1 penjualan action cam di Indonesia. Nah, ini dia nih. Gambaran dekatnya ini dia. Boxnya. Nah, ini spesifikasinya ya. Lihat, baca sendiri aja. Males kejelasinnya ya. Nah, udah baca kan. Ya, langsung aja lah kita buka. Lihat. Itu deket detailnya. Ya, ini tempelan kamera kalau pakai ini ya, pakai waterproofnya sebelum kita bongkar. Seperti apa kamera ini? Tampilan kameranya warna hitam. Tombol ini tombol LCD yang buat kita kalau lagi video kan ada tandanya gitu, waktunya tinggal berapa, baterainya tinggal berapa, memori kapasitasnya tinggal berapa. Kalau yang edisi sebelumnya kan nggak ada ininya ya, itu bisa aja gitu. Sekarang ada LCD di depannya. Nah, LCD belakangnya itu udah 2 inch ya. Di samping tombol up and down, tombol koneksinya di atas ya, kayak sama lah kayak yang lain juga. Oh, di sini. Nah, di sini nih lubang micnya nih, di sini nih lubang micnya. Sorry, apa yang ngezoom kameranya. Terus lubang micnya ini terkenal, ini micro SD-nya. Mau udah saya pasangin. Gratisannya juga yang kemarin yang 16. Ya. Baterainya. Lihat ininya, apa namanya, dalamnya aksesorisnya dapat apa aja sesuai enggak yang sama yang ada di box ini. Oke, lihat ya. Ini bawah gitu pas ternyata ya, kita ambil dulu. Buku panduannya ya. Ini ada chargernya. Buat aja lah. Banyak dia isinya ya. Nah, ini dia isinya. Mana tadi mic? Nah, micnya ada. Ini ada semua ya.
nih tisu. Oh, maaf ya, saya lagi pilek nih, jadi ada suara-suara yang mengganggu. Ini strap, ada. Kita lihat dari sini nih. Perunnya kan udah ada ya. Perunnya apakah lengkap? Ini waterproof casingnya ada. Terus ketiga, handlebar mount. Ada nggak handlebar mountnya? Cari. Dan mana ada nggak? Oh, ada. Ada ya, sesuai. Terus quick release mounting. Ada nggak quick release mounting ini? Oh, ada ya, ternyata ada. Terus tripod mountingnya ada nggak nih? Tripod mountingnya kok nggak ada sih? Oh, ini ada. Udah ternyata kan. Terus apa lagi nih? 3 unit of tripod arm. 3 unit. Ada satu-satu gitu. Oh iya, ini 1, 2, 3 ternyata ini. Ada. Terus base mount with charger juga ada tadi. Charger juga ada. Aduh, kelihatan. Ada charger. Terus apa lagi? Baterai udah ada di dalamnya ya. Sama open back casing. Oh, ada. Ada USB kabel tadi udah ada. Strap ada. Mikrofon ada. Ini kabelnya. Ada. Ini apa ini? Oh, basement with adhesive ada. Ini tisu. Padahal nggak ada tulisannya di sini, tapi ternyata ada semua. Udah, berarti kan isinya lengkap ya, nggak ada kekurangan. Ternyata benar apa yang ada di box, ternyata sesuai. Oke. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.